Hero yang mempunyai efek stun biasanya sangat dibutuhkan di Mobile Legends. Nah, buat bisa melakukan combo dengan hero tertentu pastinya. Mereka yang mempunyai peran yang sangat penting bagi tim karena efek stunnya yang sangat membantu. Dari sekian banyak hero di Mobile Legends, kira-kira siapa ya 5 hero dengan efek stun terbaik di Mobile Legends? Sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya di bawah biar kalian gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari kami. Gourd. Skill pertama milik Gourd yaitu Mystic Projectile dapat memberikan magic damage ke lawan yang terkena. Dengan ini, Gourd akan melempar bom sihir ke lawan, dan jika lawan terkena sebagian dari bom itu, movement speednya akan berkurang sebesar 70% selama 2 detik. Lalu, jika terkena tepat di tengah bom itu, lawan akan terkena tambahan magic damage sebesar 30% dan efek stun. Ini bisa dibilang sebagai salah satu skill dengan efek stun terbaik di Mobile Legends, karena jika musuh berhasil menghindarinya, mereka masih punya kemungkinan untuk terkena efek slow darinya. Eudora. Eudora juga merupakan salah satu hero yang memiliki skill yang memberikan efek stun terbaik di Mobile Legends. Skill Electric Arrow miliknya bisa memberikan magic damage dan efek stun selama 0,75 detik pada lawan yang terkena. Jika lawan yang terkena petir ini sudah menerima efek superconductor, dia akan menerima tambahan efek stun sebesar 0,75. Jadi total durasi stun yang lawan terima adalah selama 1,5 detik. Tigreal. Tank yang hampir terlupakan ini juga memiliki efek stun ampuh yang bisa dihasilkan dari skill ultimate-nya. Tigreal bisa melakukan combo dengan menyerang lawan menggunakan skill kedua yang kemudian dilanjutkan dengan skill ultimate. Skill kedua Tigreal akan mendorong lawan dan menerbangkannya ke udara sehingga menerima efek airborne. Sesaat setelah itu, Tigreal bisa langsung menyerangnya dengan skill ultimate-nya yaitu Implosion yang menariknya ke satu titik dan memberikan physical damage serta efek stun selama 1,5 detik. Moskov. Skill kedua Moskov, yaitu Spear of Death, juga bisa memberikan efek stun ampuh ke lawannya. Skill ini akan memberikan physical damage serta efek knockback ke lawannya. Kalau lawan yang terdorong terkena hero rekannya, mereka akan sama-sama menerima extra physical damage serta efek stun selama 1 detik. Lalu, jika hero yang terdorong bertabrakan dengan dinding atau penghalang lainnya, ia akan terkena efek stun selama 2 detik. Selain itu, ia juga tidak bisa masuk dalam mode steal untuk sesaat. Janssen. Nah, gak perlu ditanya lagi kenapa skill yang memberikan efek stun dari Janssen ini begitu ampuh. Skill ultimate Rapid Touchdown membuatnya menjadi mobil dan menabrak musuh yang berada di jalannya. Musuh yang tertabrak akan menerima magic damage serta efek stun selama 1 detik. Dan yang ampuh dari skill ini adalah Janssen bisa mengajak salah satu temannya saat ia menjadi mobil. Ini membuatnya bisa melakukan combo dengan teman yang diajak. Musuh yang terkena combo ini sih biasanya nggak akan selamat. Oke teman-teman, itulah tadi hero dengan berbagai skill yang mempunyai efek stun terbaik di Mobile Legends. Nah, stun dari skill mana nih yang paling kalian suka? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya.